Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda perhatikan perkembangan notebook sekarang, makin hari dia makin nipis. Oh. Kalau kita tengok macam Lenovo Yoga ada dekat depan saya ni, memang nipis gila kot. Dan in order untuk hasilkan laptop yang nipis macam ni, mereka terpaksa korbankan banyak I/O connection. Macam contoh USB Type A, HDMI port, LAN port. Dan untuk saya, to be honest, saya takkan korbankan benda-benda tu. Sebab bagi saya, benda tu ialah satu keperluan yang memang wajib ada lah pada mana-mana notebook. Tapi nak buat macam mana? Benda ni dah jadi trend. Macam Lenovo Yoga ni, dia ada 1, 2, 3 saja USB Type-C port dan dia ada satu combo audio jack. Yang lain tak ada. So, untuk guna makhluk-makhluk macam Lenovo Yoga ni, nak tak nak, kita kena beli USB hub lah. Dan untuk video kali ni, sebenarnya saya nak perkenalkan kepada anda dua USB hub terbaru dari Transcend, iaitu Transcend Hub 2C. Ni yang biasa ni. Yang ni kita panggil Hub 2C, 4-port USB hub. Manakala yang ni ialah Hub 5C. Hub 5C ni dia ialah 6-in-1 USB hub. Dan untuk yang biasa ni, saya akan buat satu eksperimen yang menarik. Kita akan... kita cerita lepas ni. That's why anda kena stay tune. Manakala untuk Hub 5C ni, dia sendiri dah pun menarik sebenarnya. Ada feature-feature yang tak ada dekat USB hub yang lain. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya Transcend ada buat giveaway untuk mereka punya USB hub ni dekat mereka punya Facebook page. So, untuk dapatkan hadiah tu, anda kena like mereka punya Facebook page. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Jom kita buat quick review untuk Transcend punya Hub 2C dan juga Hub 5C. Jom! Okay, first kali kita unbox lah kan. Benda ni kita gunting-gunting. Gunting dulu. Okay, kejap kita buka dulu. Right, so dalam kotak dia, dia ada bagi kepada kita macam ni guide. So benda ni kita tak perlu kan. Then dia bagi product catalog. Dan dia juga bagi product catalog tapi yang khas untuk Apple punya solution lah. Okay, ini dia Transcend Hub 2C USB Type-C ke 4 USB Type-A, USB 3.1 Gen 1 ataupun kita lebih kenal dia sebagai USB 3.0. So transfer speed dia sepatutnya 5GB per second. Apa yang kita akan buat hari ni ialah kita akan guna keempat-empat pen drive ni. Dekat sini ada pen drive. Pen drive, saya tak boleh dedah kan brand apa. So dekat dalam pen drive ni, dia dah ada file yang sama. Saya dah pindahkan semua ni satu file ke dalam keempat-empat ni. Dan kita akan transfer ke empat-empat ni serentak. Dan kita akan tengok berapa speed yang akan dapat dengan Transcend Hub 2C ni. Okay, sekarang saya cucuk dulu pen drive. Pen drive saya dekat sini. Kita cucuk keempat-empat eh. Kita tengok apa dia punya hasil. The best thing about USB Type-C ialah kita tak perlu fikir dia punya apa, dia punya mana kepala, mana atas, mana bawah. Kita just boleh cucuk saja kan. So dia dah terus connect kita punya pen drive. Sekarang kita nak tahu dia connect keempat-empat ataupun tak. Okay, sekarang dia cucuk je, dia terus detect keempat-empat tau. Okay, then sekarang kita akan pindahkan keempat-empat file ni. Of course, kita nak kata serentak tu tak serentak lah. Tapi dalam masa yang sama lah. So, 1, 2. Lepas tu, kita boleh nampak speed dia agak laju juga. Then, 4. So, detail kita tengok. Detail-detail dia macam yang paling awal kita transfer tu, dia dalam 300MB. Lepas tu, yang bawah pun 300MB. Bawah sekali pun 300. Basically, dia dapat transfer 300 consistent. Lebih kurang lah, average 300MB per second. Which is bagi saya sangat bagus lah untuk USB hub ni. Ada sesetengah USB hub, dia tak boleh, yang ni dia boleh guna untuk charging. Ada sesetengah USB hub kita tak boleh guna untuk charging sebab dia just untuk transfer data sahaja. Dan untuk yang ni, normally bila kita guna USB hub kan, masalah yang kita dapati port 1 dekat USB hub dan port 2 dekat USB hub, dia tak mampu bagi speed yang sama. Dia tak mampu untuk transfer speed yang sama pada kita punya file itulah. So untuk Transcend Hub 2C ni, saya boleh kata very good. Sekarang kita akan berpindah kepada produk yang kedua. Okay, ini dia Transcend Hub 5C. Susah sebut. Oh, Hub 5C.
6-in-1 USB hub. Okay, so dekat sini dia bukan sekadar ada USB hub type A, tapi dia ada juga satu USB type C yang ada PD charger. Lepas tu dia ada USB type C, lepas tu ada, tadi saya bagi tahu kepada anda, dia ada USB type A 2 biji dan dia juga ada SD ataupun micro SD card slot lah. Ada benda yang menarik dekat sini, tapi kita unbox dulu. Kalau kita tengok dekat motherboard-motherboard yang baru, untuk PC sekalipun kita dah boleh dapati dekat motherboard tu dia dah datang dengan USB Type-C lah. Cuma saya tak tahu kenapa dekat Malaysia ni budaya USB Type-C dekat casing belum sampai lagi lah. That's why dekat motherboard untuk internal connection kita tak jumpa USB Type-C lah. Okay, ini dia punya produk. Kita dah dapat unbox. So dalam kotak dah tak ada apa. Sekarang inilah dia punya barang. Bawah macam tadi juga dia ada banyak bagi produk katalog macam tu. Kemudian ini produk yang kita nak. So dia punya design sama juga dengan tadi, lebih kurang sama dengan USB hub 2C tadi. So USB hub 5C ni macam saya bagi tahu kepada anda, dia ada dua port USB type A, lepas tu dia ada USB type C juga, lepas tu dia ada satu USB type C untuk PD charger. Okey, PD charger ni untuk kalau kita tengok MacBook Air ataupun iPhone yang latest, dia dah datang dengan PD charger, ataupun Lenovo Yoga yang ada dekat saya sekarang ni pun dia ada PD charger. PD stand for power direct macam tu. So USB type C, masa mula-mula orang perkenalkan dia, dia bukan sahaja boleh transfer data yang sangat laju, tapi dalam masa sama ada sesetengah USB type C dia boleh transfer power tu, dia boleh meningkatkan maksimum power yang lalu, dan daripada sini orang guna dia untuk charge kita punya laptop, untuk kita charge kita punya device dan sebagainya. So untuk tahun ni, saya percaya yang tahun-tahun akan datang pun PD charging ni akan jadi satu trend yang semua orang akan gunalah. Sebab satu, dia pakai USB type C, memudahkan kerja kita. Yang kedua, dia lagi laju compare dengan charging kabel biasa lah. So macam mana nak guna PD charging ni? Okay, sekarang let's say saya punya Lenovo Yoga ada dekat sini kan, so ataupun MacBook Air lah. Okay, so kita masuk power dekat sini, dekat PD charging, dan PD daripada kita punya charger ataupun kita punya power bank, anda boleh check ada beberapa power bank yang offer kepada kita PD charger. Lepas tu daripada power bank tu masuk dekat port ni, USB type C port PD charger ni, dan dekat sini kita connect dekat kita punya power lah, dekat kita punya laptop ataupun dekat kita punya smartphone lah. So ini fungsi PD charging lah, dia akan bypass kita punya USB hub. Dan kelebihan dia, bila kita buat macam ni, kita pun boleh guna dia punya USB hub lah, kita boleh transfer data dan sebagainya. So kita jimat port lah dekat situ. Okey, lepas tu untuk USB type A, dia memang datang dengan gen USB 3.1 gen 1 ataupun USB 3.0 yang lebih kita kenal kan, lebih familiar. Dia punya speed 5 gigabit per second. Lepas tu dia datang dengan micro SD card ataupun SD card slot lah. So untuk SD card ataupun micro SD card slot ni, dia boleh support hingga kita cakap dia boleh support UHS 2 dan juga UHS 1. Untuk micro USD tu dia support UHS 1 yang mana lagi perlahan compare dengan UHS 2, tapi dua-dua tu dia support 4K. So bagi saya, kalau anda content creator, anda guna laptop yang nipis macam Lenovo Yoga ataupun MacBook Air, ini antara aksesori yang wajib anda belilah. Sebab anda bukan sahaja boleh tambah kan USB hub anda, tapi dalam masa sama anda boleh transfer file dari anda punya kamera ke anda punya PC, sebab dia dah datang dengan SD card slot ataupun micro SD card slot. Alright, harga untuk Transcend Hub 2C ni ialah RM64 Malaysia, manakala harga untuk Transcend Hub 5C ni ialah RM162 Malaysia. Saya tahu mungkin bagi sesetengah orang, harga untuk Hub
5C ni agak mahal, tapi dengan apa yang di-offer kepada kita dengan PD charger, lepas tu ada micro SD card slot yang support UHS 1, lepas tu ada SD card slot yang support UHS 2, saya rasa is benda ni antara choice yang bagus yang kita ada dekat pasaran sekarang lah. Lepas tu kita pun tahu yang Transcend punya quality memang tip top lah. And saya nak ulang balik yang Transcend sebenarnya ada buat giveaway dekat mereka punya Facebook page. So kalau anda berminat untuk dapatkan benda ni secara percuma, anda boleh pergi dekat mereka punya Facebook page, mereka anda boleh join mereka punya contest. Dan kalau anda berminat untuk beli produk ni, saya sediakan link dekat dalam ruangan description box dekat bawah. So anda boleh pergi dekat mereka punya official page dekat Lazada dan juga Shopee, anda beli dengan discount. Ha, makhluk-makhluk ni. So itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda ada sebarang soalan cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh. Jumpa lagi.